Selamat pagi ya. Ini orderan hari ini untuk Bapak. Aduh, selalu tidak hafal ya. Jadi ini di order untuk mobil Toyota Yaris ya, Foglet Housing. Saya berharap Bapak PNP, tapi kalau nggak PNP mau nggak mau bracketnya harus bikin. Biasanya bikin pakai besi yang bolong-bolong ya, buat ngiketin aja sebenarnya ke bumper gitu ya. Jadi ini P7 CFL ya, 3 inci LED. Warnanya seperti biasa saya bahas sebentar, karena ini kalau Anda mau lihat review lengkapnya ada ya di video-video saya sebelumnya, makanya jangan lupa follow atau subscribe gitu ya. Jadi ini bisa warna putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Putihnya itu spread, kuningnya itu spot. Jadi ini putihnya melebar, kuningnya itu nyorot. Bisa dinyalakan dua-duanya dan ada fungsi DRL, lampu siang bro ya. Kita buka aja ya langsung ya. Ini mereknya Pro 7, harganya 2.280.000. Di sini tulisannya Ford Toyota, dan saya punya yang Honda itu ya. Yang Toyota ini ada bonus rodnya, kalau Honda tidak ada ya. Honda, Mitsubishi, Suzuki ya, itu sama. Nah ini ada garansinya ya. Nah dia bonus rodnya, ini yang saya ngomongin rodnya. Jadi ini LED-nya seperti ini. Sebenarnya sih untuk Toyota dan Honda mah sama aja, cuman yang membedakan adalah bracket ininya nih. Bracket ininya begini, kalau yang Toyota ininya agak maju, ininya agak mundur. Nah ini harus diperhatikan ya, left dan right. Jadi ini sepertinya sih kalau menurut saya ini untuk right nih, kalau begini ya bracketnya sepertinya right. Tapi di sini tidak ada tulisannya, tapi gampang Anda mau ngecek right atau left dari setelan ini ya, karena setelan ininya ada yang di sini dan ada yang di sana gitu ya. Saya waktu mau masang di expander juga bingung mana left dan right, tapi kita lihat dari setelan ini. Setelan ininya di sini atau di sini gitu ya. Ini mereknya adalah Pro 7 ya, Pro 7. Ada garansi 1 tahun, ada segelnya. Nah, kemarin saya ngomong ini memang pendek gitu ya. Kabelnya pendek, tapi kemarin ada yang beli untuk Nissan Livina, dia bilang dia mau request kabelnya dipanjangin. Nggak bisa, karena ini kan ada garansi bro ya, 1 tahun. Jadi kalau saya potong ya, saya panjangin, garansinya hangus gitu ya. Jadi kita terima apa adanya seperti ini ya, pendek kabelnya. Tapi pendek-pendek begini pun bisa dipasang. Jadi bukannya artinya kita mau panjangin kabelnya sampai driver ininya pasangnya di atas kap mesin ya, enggak begitu juga gitu ya. Tapi ini pendek-pendek pun cukup gitu ya, panjangnya segini tuh, sejengkal kira-kira ya. Tapi memang kelihatan terlalu pendek gitu, mesinnya agak panjang dikit dan ada soket, jadi bisa dicabut pasang. Ini soketnya tidak ada, jadi langsung kabel. Tapi saya tidak bisa mengutak-atik karena kita jual apa adanya, karena ada garansi disebutnya 1 tahun gitu ya. Jadi Pro 7 mereknya tuh ada mereknya P7 CFL gitu ya. Ada kabel putih ini Anda bisa sambungkan positif ke lampu senja atau ke kontak mesin. Jadi waktu saat mesin nyala, DRL-nya akan nyala. DRL itu adalah bagian yang ini. Dan ini bukan warna biru kacanya ya bro, ini adalah barang baru. Jadi ini supaya nggak lecet, baret, jadi nanti pas masang dibuka gitu ya, dibuka. Jadi kemarin ada yang nanya sama saya, bos kok kacanya biru ya, ada nggak yang kacanya bening? Bos, ini kacanya bening, cuman ini ada stikernya gitu ya, jadi barang baru. Jadi ada juga tuh yang WhatsApp saya begitu ya, seperti ini gitu ya. Nah yang putih, jadi saya review singkat ya, kalau review yang itunya ada di sana. Jadi ini adalah warna putih. Reflektornya diamond cut, jadi supaya dia lebih melebar, outputnya melebar. Nah yang bagian bawah kan Anda lihat mulus, spot, nyorot, jadi buat nyorot. Nah ini warna kuning ya, tipe ini warna putih, ini warna kuning. Ada juga yang ini putih, ada ini putih, ada, ini putih, ini kuning. Jadi mendingan kuning kalau saya bilang, buat kabut, buat hujan. Apalagi Anda yang tinggal di daerah dataran tinggi, seperti di mungkin di Bandung lah, di Bogor kali ada kabut ya, di Bogor ya, nggak tahu saya juga, di Bandung lah, di Lembang, di Malang. Nah itu penting banget, di yang sering-sering
hujan kabut gitulah ya. Ini putih, ini kuning, DRL putih. Ada garansi 1 tahun ya. Banyak pertanyaan juga, bos, bisa diservis gak? Bisa diservis gak? Sebenarnya sih bisa aja. Kita mau upgrade juga sebenarnya bisa aja. Kita harus buka nih kacanya ininya dibuka, udah dibuka ya kita bisa bongkar dalamannya, kita ganti. Sebenarnya bisa kalau mau Anda mau ganti kri. Cuma buat apa ada garansi 1 tahun kok? Ya. Ada garansi 1 tahun rusak tuker baru. Jadi enggak usah pusing gitu ya. Oke, kita sebelum dikirim kita tes nyala dulu ya. Tes nyala dulu. Yang penting adalah tes nyala. Kalau enggak, kalau barang rusak kan kita enggak kirimin. Gitu ya. Jadi ini adalah barang baru, bro ya. Jadi jangan bilang saya jual barang bekas. Ini barang baru. Kadang-kadang suka yang bertanya, bos ada nggak barunya? Bos ini barang baru, bukan barang bekas gitu ya. Anda mau berapa puluh set pun kita siap ya. Jadi untuk bengkel atau untuk Anda pedagang lampu juga atau Anda pedagang aksesoris, saya mencari reseller. Jadi buat Anda yang mau bergabung menjual produk ini, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 ya. Kita sistemnya bagi hasil lah, sama-sama cuan, yang penting kan gitu. Ya, ini kita akan coba nyalakan DRL-nya. Nah, ini DRL-nya. Ya. Ini adalah DRL-nya. Tuh, bagian tengahnya, garisnya yang nyala ya. Banyak reak nih. Ngorokan. Nah, ini bagian yang atasnya ya. Terlihat nggak di kamera? Ini bagian atasnya. Nah, kita mau pindahkan nyalanya yang bawah, kita matikan, nyalakan switch lampu. Nah, nyalalah yang bawah, yang kuning ya, kuning yang bagian bawah, yang tadi bagian atas. Nah, kita mau nyalakan atas bawah, kita matikan, nyalakan lagi switch lampu kita. Nah, nyalalah dua-duanya ya. Review lengkapnya ada di video saya sebelumnya, Anda silakan nontonlah. Ini kan barang mau dikirimkan, jadi kita review secara singkat bahwa ini barang bagus gitu ya. Makanya kenapa ini ditutup begini kan, supaya tidak baret tuh ya. Nah, ini juga saya cekin. Nah, ini mulus, bro. Gak ada yang rusak gitu ya. Nah, ini satu lagi ya. Nanti kita bahas dapat serotnya kalau Toyota. Saya nggak tahu tuh bisa dipasang atau tidak serotnya. Nggak ngerti juga. Saya sendiri juga nggak masang juga ke... Nggak ngecek juga ke bumper Toyota Avanza. Saya punya Avanza sih. Bongkar bumper Avanza susah, mesti buka dari apa, masang fog lamp Avanza susah, mesti buka bumper gitu ya. Kadang-kadang kalau saya buka klip-klipannya kendor lagi, males. Kalau expander, kenapa kemarin saya coba, karena expander nggak usah bongkar head apa, nggak usah bongkar bumper, bisa masang fog lamp gitu ya, enak tuh. Nah, ini yang putih kuningnya, ini putihnya, nah ini kuningnya ya. Jadi nyala, ini DRL-nya. Jadi nyala semua lah. Pokoknya barang saya kirimkan barang bagus lah. Ada garansi juga 1 tahun. Jadi ada serial number UTR 55021 ya. Ada segelnya. Yang ini musinya kalau nggak 22 ya 20. Nah, kan saya bilang 22 kalau nggak 20. Jadi temenan gitu ya. Nah, ini seperti yang saya mau bilang, Toyota itu dapat serot, kalau di Honda nggak dapat serot gitu ya. Nah, saya berharap nanti Bapak bisa masang ya, kalau nggak ini dibikin, dibantu bracketnya dengan bracket besi. Nah, ini dapat nih, dapat dari paket penjualannya ya. Chrome saya nggak buka, kenapa? Karena kalau dibuka dipegang-pegang tangan ada keringat, ada minyak, nanti ada bercak gitu ya. Ya, seperti inilah dapat serotnya. Serotnya ini ya buat bumpernya dia ya, buat Toyota. Karena Toyota kan selalu menyamping ya. Ya, seperti inilah, ini dapat saya kasih apa adanya. Dalam paket penjualan ya. Dapat dari sananya. Jadi kita enggak utak-atik. Ya. Seperti ini satu paket, ada kartu garansinya juga nih. Ya, kartu garansinya. Apalagi ya. Udah cukup, harganya Rp2.280.000. Silakan order WhatsApp 0898-269-3838. Anda mau lihat review lengkapnya mengenai nyalanya, sorotnya, kebagusannya, apa, keunggulannya, kelemahannya, Anda silakan nonton video saya sebelumnya. Keunggulannya ya, saya buka sedikit.
ini lebih lebar outputnya, lebih terang. Kenapa? Karena ini didesain buat fog lampnya, ini didesain buat LED. Dibandingkan Anda beli conversion kit ya yang bolam-bolam begitu, ini jauh lebih terang. Ini wattnya sekitar 20 atau 30 ya, saya lupa nih realnya, tapi terangnya lebih terang ya dibandingkan yang Anda beli bohlam-bohlam begitu ya. Saya ngomong apa adanya karena saya sudah mencoba dan saya mau menggunakan sendiri di mobil pribadi expander gitu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan ya. Jangan lupa kalau Anda mau order silakan ya. Buat yang mau menjadi reseller juga boleh ya, Pro 7 Automax. Terima kasih.